Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah rekaman yang memperlihatkan detik-detik penghancuran pos komando Brigade Mekaniska 63 Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @moderasia pada Kamis 25 Juli 2024. Tepatnya di wilayah Krasny Liman, serangan sistem rudal operasional taktis Iskander-M menghancurkan pos komando Brigade Infanteri Terpisah ke-63 dengan personil operasional, dua kendaraan komando dan staf pos kendali UAV. Tidak hanya itu, 10 UAV jenis pesawat, lebih dari 300 drone FPV, sebuah perangkat tiang antena dan 3 unit peralatan otomotif berkinerja tinggi kemampuan lintas alam turut hancur imbas serangan Angkatan Bersenjata Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.